Diketahui soal selanjutnya adalah 3 log 5 itu sama dengan Q. Yang ditanyakan adalah 9 log 1 per 5. Oke, ini kalau dari yang diketahui angkanya udah kecil ya, nggak bisa dirubah apa-apa. Berarti kita langsung berjalan ke pertanyaannya, yaitu 9 log 1 per 5 ini jadi dirubah jadi bentuk berapa? Pertama, langkah pertama yang bentuknya yaitu yang bentuknya pecahan ya, ini yang 1 per 5. 1 per 5 itu kita pakai sifat salah satu sifat eksponen, yaitu 1 per a pangkat n. Biar enggak pecahan itu bisa jadi a pangkat min n. Nah ini, tapi kan di sini enggak pecahan, enggak berpangkat, ini berpangkat. 5 itu sama aja 5 pangkat 1. Sehingga ini kalau dirubah bisa menjadi 9 log 5 pangkat min 1. Tujuannya biar enggak pecahan ya. Nah, kemudian kita masuk ke 9-nya. 9-nya dirubah jadi berapa? 9 itu bentuk pangkatnya adalah 3 pangkat 2 log 5 pangkat min 1. Jadi 9-nya dirubah jadi 3 pangkat 2. Nah, selanjutnya kita pakai sifat logaritma di mana bilangan pokok dan bilangan utama itu berpangkat semua. Yaitu ada sifat ini ya. Ini gunakan sifat yang biru bahwa nah di sini a pangkat b log c pangkat d itu bisa menjadi d per b dikali a log c. Sehingga d-nya berarti ini adalah minus 1, b-nya adalah 2 ya, dikali sisanya berarti 3 log 5. 3 log 5 sudah ada ya, diketahui bahwa 3 log 5 hasilnya adalah Q, berarti minus 1 per 2 dikali Q ya, tinggal itu jawabannya. Berarti kalau dalam option hasilnya adalah yang B. Terima kasih.